Ya, menghadapi musim hujan, Kali Ciliwung di kawasan Rawajati, Kalibata, Jakarta Selatan telah bersih dari tumpukan sampah. Meski demikian, sejumlah alat berat masih disiagakan untuk melakukan pengerukan. Setidaknya 4 eskavator disiagakan untuk pengerukan. Pengerukan dilanjutkan mengingat jarak antara tiang penyangga dengan permukaan air sangat dekat, sehingga dapat menyumbat sampah yang ikut mengalir. Pemerintah DKI Jakarta, khususnya suku dinas kebersihan, terus berupaya membersihkan kali, mengingat kawasan Rawajati merupakan salah satu kawasan yang rawan akan tumpukan sampah dan banjir. Pemerintah pun terus melakukan edukasi kepada warga untuk tidak membuang sampah sembarangan. Ya, demikian Carlos, laporan dari Balai Kota, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Erik Gumaryadi atas informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali.